Pak Jo. Ya Pak. Ngapain? Nah, ini Pak, kita lagi ngambil bibit odot yang tunasnya nih, Pak. Oh, ini tunas. Iya. Ini apa ini? Tadi aku nemu di depan gudang. Oh, ini juga bibit odot, Pak, cuman ini yang batangnya. Oh, gitu. Iya, cuma karena kita lagi enggak bibitnya banyak. Jadi kita pakai bibit tunasnya kita, Pak. Oh, jadi ada dua ya? Satu iya. Tunas, satu batang. Pakai batang, iya, Pak. Oh, gitu. Coba dong, aku mau tahu dong. Nah, Jo, ini gimana caranya kalau pakai batang dulu deh. Coba, ini gimana? Oh, ini aku ambil bibit tunas ini nih, Pak, ya. Iya. Nah, kalau ini seperti ini, kita bisa ambil yang langsung dari sini, Pak. Kita bisa pakai pacul. Nah, tuh. Nah, ini bisa kita ambil, Pak, bibitnya. Oh, itu. Iya, betul, Pak. Nah, ini, Pak. Ini, Pak, kalau yang kita mau pakai tunas, Pak. Oh, ini. Iya. Oh, kalau yang ini batangnya ya. Iya, ini batang. Nah, kalau yang ini kita tunasnya, Pak. Kalau yang ini deh, batang dulu ini gimana ini? Oh. Cara penanamannya. Oh, iya. Kebetulan di sini, Pak, kita kan lahan kita bukan di sini, Pak. Iya. Tapi kalau misalnya Bapak mau pengen saya contohkan, saya tunjukin, ini boleh, Pak, kita tanam sini, Pak, ya? Boleh-boleh deh. Nah, iya, coba. Jadi sebelumnya, Pak, kita kalau mau tanam itu kita buat dulu, Pak, lubang galiannya. Dibikin lubang gitu ya? Iya, lubang. Ini galian. Buat yang mana? Yang tunas apa? Nah, batang? Kita pertama kita pakai step batang dulu, Pak. Batang, ya. Oke, ya. Siap. Jadi ini, Pak, kita cangkul dulu untuk buat lubang tanamnya, Pak, ya. Iya. Kalau ini pun, Pak, nggak perlu gitu dalam kali, Pak, ya. Iya, iya. Nah, terus ini, Pak, mohon maaf ya, Pak, ya, iya. Batangnya. Uh-huh. Nah, kalau di batang ini Bapak kan bisa lihat ini ada yang seperti tunas yang menghadap ke atas. Iya, itu dia. Nah, kalau misalnya kita tanam, ini yang menghadap ke atas ini, Pak, kita buat ke atas dia, Pak. Oh, gitu, Pak. Sesuai arahnya ya? Iya, jadi kalau arahnya, ini nggak bisa begini, nggak bisa di bawah begini. Enggak, ya? Nggak, nggak bisa, oke, Pak. Oke, oke, oke. Nah, jadi kalau seperti ini, oh, Pak, kan? Berarti yang ini begini nih. Iya, betul, Pak. Iya, iya. Nah, iya. Kalau kita pun nanti menanam, Pak, itu paling tidak ada satu buku ini, Pak. Mm-mm. Dia harus masuk ke dalam tanah. Jadi tujuannya kenapa harus satu buku itu supaya bisa untuk menjadi tempat tumbuhnya akar dia, Pak. Nah, nanti ada yang ruas yang kedua atau ketiga, nanti dari sini dia akan tumbuh tunas, Pak, daunnya. Oh, gitu. Ya, ini aku perhatikan ya, Pak, ya. Yeah. Nah, ini caranya gampang aja, Pak. Tinggal ditanam sekitar 45 derajat ini, Pak. Iya. Yeah. Udah, baru kita ambil pakai pupuk kandang, Pak. Oh, dipakai pupuk kandang juga ya? Iya, betul, Pak. Nah, ini kita tinggal tabur ini, Pak. Iya. Yeah. Pupuk kandangnya. Iya. Yeah. Udah. Terus nanti kita tutup lagi, Pak. Tanah tadi yang dipacul ya, tadi, betul, ya? Iya, betul, Pak. Seperti itu, ya. Nah, jadi kalau seperti ini. Mm-hmm. Nah, ini dia, Pak. Kalau untuk yang seperti yang stek batang kita, Pak. Stek batang itu. Iya, betul, Pak. Siap, siap. Ini gini aja, nggak usah dilurusin atau gimana? Lurus, oh, jangan ya? Dilurusin, Pak. Biar dia miring, Pak. Kenapa itu? Nah, supaya dia bisa mendapat sinar matahari dia, Pak. Oh. Iya, Pak, betul. Mm-hmm. Nah, satu lagi Bapak mau pengen lihat gimana dengan yang stek batang tunas, Pak, ya? Ini, ya. Coba. Nah, ini saya tunjukin lagi nih, Pak, ya. Iya, boleh di sebelahnya. Nah, di sini saya tunjukin ya, Pak, ya. Sama seperti yang seperti tadi, Pak. Kita buat lubang tanamnya dulu, Pak, ya. Iya. Cukup tuh ya, segitu ya? Cukup segini, Pak. Iya. Mohon maaf, Pak, bisa diletakin aja, Pak. Ini ya? Iya. Gini? Pak, kurang oke, tinggi. Ya, seperti itu, Pak, ya. Iya. Ini baru kita masukin lagi nih, Pak, pakai pupuk kandangnya, Pak. Kita tabur. Nah, terus kita tutup lagi dia, Pak, pakai tanahnya, Pak.
keliling gitu aja ya. Iya betul Pak. Nah gitu aja Pak tanamnya. Jadi kalau seperti inilah Pak kira-kira penanaman yang dengan menggunakan stek batang dan juga menggunakan tunasnya Pak untuk penanaman rumput odot kita Pak. Kalau yang tunas itu nggak perlu dilihat ruas-ruasnya apa gimana gitu ya? Oh tidak Pak, karena dia tunas itu seperti akarnya sebetulnya dia Pak. Oh iya iya. Iya Pak. Oke. Sahabat Siva, jadi tadi kita telah melihat bagaimana cara menanam rumput odot yang baik. Itu yaitu satu, ini mata yang ditunas ini harus menghadap ke atas ya tadi ya. Harus menghadap ke atas, kenapa gunanya? Supaya nantinya dapat disinari matahari gitu. Terus kalau yang ini, tunas ini tidak, apa ini bisa langsung ditanam karena kita mengandalkan akar-akar ya. Oke sahabat Siva, sampai di sini dulu perjumpaan kita dengan konten bagaimana cara menanam odot yang baik. Sampai bertemu lagi di konten Siva Indonesia berikutnya hanya di YouTube channel Muara Series. Makasih Pak Jo. Siap.